Mas Kaisang yang sebenarnya kok rame ya di luar sana. Mas dituduh ghosting-ghosting seseorang. Bisa jelaskan nggak, Mas? Ya, gimana Mas ya? Itu kan masalah pribadi tuh. Masalah pribadi, ngapain tuh diumbar-umbar? Nggak etis. Ya, dan itu kan sudah terlanjur jadi konsumsi publik. Menurut saya memang kita harus jelaskan supaya masyarakat tahu juga cerita sesungguhnya versi dari Mas Kaisang. Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya yowes lah, aku diem aja. Yang sebenarnya kok rame ya di luar sana, Mas dituduh ghosting-ghosting seseorang. Bisa jelaskan nggak Mas? Ya, gimana Mas ya? Itu kan masalah pribadi tuh. Masalah pribadi, ngapain tuh diumbar-umbar? Nggak etis. Ya, dan itu kan sudah terlanjur jadi konsumsi publik. Menurut saya memang kita harus jelaskan supaya masyarakat tahu juga cerita sesungguhnya versi dari Mas Kaisang. Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya yowes lah, aku diem aja.